Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu US dollar yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golok, Jakarta Selatan.